Kesalahan terbesar istri, berharap suami berubah. Saya kira banyak istri yang punya pikiran semacam ini. Kalau menurut saya, ini kesalahan. Kenapa saya bilang ini kesalahan? Karena begini ya, apakah bunda mau berubah jika bunda sendiri tidak mau berubah? Saya rasa tidak. Berharap suami berubah padahal suami tidak mau berubah, maka sama saja bunda berharap buah yang busuk menjadi segar kembali. Tidak akan bisa. Dan justru karena harapan tidak sampai, maka akibatnya melukai batin dan merusak energi positif bunda. Dengar untuk baik itu baik. Yuk ya. Mulai sekarang ubah pikiran bunda yang semula bunda ibu bahagia jika suami berubah suami menjadi bunda bahagia itu. Jika bunda berubah betul, menjadi lebih baik sifat suami dan ini positif cuek, karena sejatinya yang membuat bunda bahagia adalah bunda sendiri, bukan orang lain. Yuk, kita buat diri bunda bahagia, lepas dari harapan-harapan palsu. Dengan bunda bahagia, maka energi aura bunda positif.